Rosma tak hadir hari pertama perbicaraan kes rasuah sebab tak sihat. Selain masalah kesihatannya, DPP Gopal Sri Ram berkata Rosma juga mengalami masalah terlebih dos publicity dan kekayaan. Rosma Mansor tidak dapat hadir ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk hari pertama perbicaraan kes rasuahnya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Peguamnya Jagjit Singh berkata isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu tidak sihat. Tertuduh tidak sihat. Kami telah serahkan salinan laporan kesihatan bertarikh 2 Februari kepada Yang Arif, katanya kepada Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Rosma didakwa meminta dan menerima rasuah berjumlah ratusan juta ringgit berkaitan projek membekal dan memasang tenaga solar di 369 buah sekolah di pendalaman Sarawak. Dia turut meminta agar perincian laporan perubatan Rosma tidak dibacakan di mahkamah kerana ia mungkin memalukan anak guamnya. Bagaimanapun, Ketua Pendakwa Raya Gopal Sri Ram berkata pihaknya tidak menerima laporan itu dan seterusnya membacakan sebahagian daripada laporan yang diberikan kepadanya. Dia, Rosma, mengadu pening-pening apabila berbaring dalam posisi yang salah. Saya pun mengalami masalah sama. Dia diketahui mengalami cervical spondylosis dan osteoartritis di lutut sejak 5 tahun ini. Saya pun ada kedua-duanya, kata Sri Ram. Sri Ram kemudian memberikan diagnosisnya sendiri berkenaan keadaan Rosma. Satu-satunya masalah yang dialaminya ialah terlebih dos publicity dan kekayaan. Selain cervical spondylosis dan osteoartritis di kedua-dua lutut, laporan itu juga menyatakan Rosma mengalami kekurangan adrenal kronik, chronic adrenal insufficiency. Merujuk laporan itu yang menyatakan Rosma mengalami masalah tersebut selama 5 tahun, Sri Ram berkata ia sepatutnya dimaklumkan kepada mahkamah dengan lebih awal. Kalau betul dia tak sihat, orang pasti menjangka dia telah diperiksa awal minggu lalu. Saya boleh terima kalau kami diberi notis awal kerana dia sudah mengalami masalah ini untuk 5 tahun. Bermaksud dia pun mesti ada mendapatkan rawatan perubatan, katanya. Lebih mungkin hadir jika di penjara. Dia turut membangkitkan bahawa laporan perubatan dan sijil sakit yang diberikan kepada mahkamah ditandatangani oleh doktor swasta. Sedangkan katanya lagi, mahkamah hanya boleh menerima sijil sakit daripada doktor kerajaan. Menurut Sri Ram, memandangkan ia bukanlah sebab yang sah untuk Rosma tidak hadir, ikat jaminnya perlu ditarik balik. Melainkan jika dia diperiksa oleh doktor kerajaan, kami tak boleh terima ini. Dan sementara itu, saya fikir ketidaksanggupannya untuk hadir ke mahkamah merupakan sebab yang cukup untuk ikat jaminnya dibatalkan dan dipenjarakan. Sebab kalau dia dipenjara, lebih tinggi kemungkinan untuknya hadir, katanya lagi. Menjawab hujah itu, Jagjit meluahkan rasa terkejut dengan cadangan pembatalan ikat jamin dan pemenjaraan Rosma yang disifatkannya sebagai pendirian ekstrim. Katanya lagi pihak pembelaan tidak dapat memberikan notis awal kerana tidak mampu menjangka bila Rosma akan sakit. Ia masalah kesihatan yang berterusan dan adakala ia menjadi teruk. Keadaannya semakin teruk 2 hari lalu. Tak mungkin saya dapat beri notis awal, katanya. Jagjit turut berhujah bahawa setakat pengetahuannya, sijil sakit tidak perlu ditandatangani oleh doktor kerajaan. Dia bagaimanapun akan akur jika ditunjukkan peruntukan undang-undang yang menyatakan perkara itu. Hakim cadang Rosma guna kerusi roda. Zaini berkata walaupun bersimpati dengan keadaan Rosma, dia tidak boleh terus menangguhkan tarik perbicaraan daripada yang sewajarnya. Tarik perbicaraan saya sangat penting. Saya boleh aturkan kes-kes lain. Saya sangat bersimpati dengan anak guam anda, tetapi saya juga tak boleh menangguhkan perbicaraan lebih lama daripada yang sepatutnya, katanya.
Oleh itu, Zaini berkata dia membenarkan perbicaraan hari ini ditangguhkan sementara esok pula dikosongkan. Bagaimanapun, dia tidak membenarkan penangguhan lanjut dan menetapkan perbicaraan akan bersambung pada Rabu ini. Zaini turut mencadangkan kepada Jagjit agar Rosmah hadir ke mahkamah dengan kerusi roda untuk memudahkan keadaannya dan mengurangkan kesakitan. Dia juga berkata akan menghentikan perbicaraan yang berlangsung untuk sementara jika Rosmah memerlukan rehat. Boleh saya cadangkan anak guam anda datang dengan kerusi roda? Saya faham dia kena duduk atas kerusi yang keras yang mungkin tak kondusif untuk keadaannya, jadi saya akan benarkan dia datang dengan kerusi roda. Kalau dia perlukan rehat kerana sakit, saya akan hentikan sekejap perbicaraan, katanya lagi. Rosmah berdepan tiga pertuduhan rasuah melibatkan ratusan juta ringgit. Pada 15 November 2018, dia mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan, meminta suapan berjumlah RM 187.5 juta serta menerima RM 1.5 juta bagi projek pembekalan tenaga solar di sekolah di pendalaman Sarawak. Dalam pertuduhan pertama, dia dituduh secara tidak jujur meminta suapan bagi dirinya sebanyak RM 187.500.000, iaitu 15% daripada nilai kontrak projek solar itu daripada pengarah urusan JEPA Holdings Sendirian Berhad, Saidi Abang Samsudin. Dia dituduh membuat kesalahan itu melalui bekas pegawai khasnya, Rizal Mansor. Ia merupakan dorongan bagi membantu JEPA Holdings mendapat tender secara terus daripada Kementerian Pendidikan bagi projek integrasi sistem solar photovoltaic hybrid dan penyelenggaraan serta operasi genset atau diesel untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM 1.25 bilion. Bagi pertuduhan kedua pula, Rosmah dituduh secara tidak jujur menerima RM 1.500.000 untuk dirinya dari Saidi atas tujuan sama di nombor 11 Jalan Lenggak Duta, Taman Duta pada 7 September 2017. Dia dituduh mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan berdepan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun serta denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000 tertakluk mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pada 10 April 2019, Rosmah dituduh sekali lagi di Mahkamah Seksyen atas dakwaan menerima suapan RM5 juta dari Saidi melalui Rizal untuk membantu JEPA Holdings mendapatkan projek sama. Dalam perkembangan berita berasingan, mahkamah benarkan Najib keluarga periksa barang dirampas polis. Antara barangan yang dirampas dalam serbuan pada 2018 itu ialah 315 beg tangan, 14 utas jam tangan dan 27 pasang kasut pelbagai jenama. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan keluarganya untuk memeriksa barangan yang disita polis kerana didakwa berkaitan dengan 1MDB. Saya berpendapat pemohon perlu diberi peluang untuk memeriksa barang-barang tersebut. Kebimbangan pihak pendakwa mengenai keselamatan boleh diatasi dengan mudah dengan memastikan pemeriksaan dilakukan di permis yang dikawal mereka dengan keselamatan yang mencukupi. Saya tidak dapat memahami bagaimana pengalihan barang-barang ini boleh mengakibatkan kemerosotan nilainya. Oleh itu, saya memerintahkan responden membenarkan pemohon memeriksa secara fizikal barang-barang tersebut, kata Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Bagaimanapun, Zaini meletakkan beberapa syarat tambahan untuk pemeriksaan dilakukan. Pertama, beliau berkata pemeriksaan mesti dijalankan di permis yang ditetapkan pihak pendakwaan. Kedua, hanya pemohon dibenarkan memeriksa barang tersebut dengan pemantauan pegawai pendakwa. Zaini kemudian mengubah syarat kedua dengan menyertakan seorang peguam untuk kedua-dua pihak, tetapi tidak dibenarkan menyentuh barang tersebut.
Ia selepas peguam Najib, Muhammad Syafiq Abdullah membuat cadangan itu yang tidak dibantah pendakwaan. Ketiga, pemeriksaan hanya dibuat sekali dan akan dilakukan dalam masa 2 minggu ini. Dan yang terakhir, pemohon boleh memfailkan affidavit paling lewat 2 Mac 2020 selepas melakukan pemeriksaan. Sebelum ini, Muhammad Syafiq berkata, Najib dan keluarganya perlu memeriksa barang yang dirampas polis untuk mengenal pasti sama ada ia diterima sebagai hadiah atau dibeli sendiri. Pendakwaan pula berkata barang tersebut disimpan di peti rahsia di Bank Negara Malaysia dan hanya boleh diakses oleh pegawai tertentu. Justru, pendakwaan berkata pemeriksaan tidak boleh dibuat demi menjamin keselamatan tempat simpanan itu. Walaupun pemeriksaan dibuat di tempat lain, pemindahan lokasi mungkin menyusutkan nilai barang yang dirampas, kata mereka lagi. Najib memfailkan permohonan untuk membuat pemeriksaan pada 18 Julai 2019. Beliau memohon untuk mendapatkan gambar berwarna M barang yang dirampas pada 17 Mei 2018 serta penerangan terperinci barang tersebut. Isteri Najib, Rosma Mansor, dan anak mereka, Nuriana Najwa, turut memfailkan permohonan untuk kebenaran memeriksa barang-barang itu secara fizikal. Antara barangan yang dirampas ialah 315 beg tangan, 14 utas jam tangan dan 27 pasang kasut pelbagai jenama. Selain itu turut dirampas ialah wang tunai dalam pelbagai mata wang termasuk RM537,000, Euro 2,700, Sri Lanka Rupiah 2,870,000, duit lama RM187,750 dan mata wang Eropah 320,500 euro. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online.